TV3. Sebuah eksperimen yang tidak seperti diharapkan membuatkan Ma Dong Chan dan Ko Miran terbeku selama 20 tahun. Kini mereka terjaga dan harus mencari solusi demi terus hidup. Dan opsi, biar anu lebih cuci mie. Kita cuci sana, haji malin sana, mereka dah cek mie cinta. 10년 후에 운명의 상대를 만난다네? Melting Me Softly, Selasa hingga Khamis 11 malam di Jam Sarang TV3. Rose tu ikut sebiji perangai mak dia. Apa yang dia tahu? Jahit baju, jahit baju, jahit baju. I still cintakan Pak An dan I rasa Pak An pun sama. Dia minta kebenaran Rose untuk nak Abang Farhan kahwin dengan Amira. Ha? Aku dah setuju nak kahwin dengan Amira. Kau biar betul. Habis tu Rose macam mana? Kau yang pertama, Isnin hingga Khamis, 4 petang di TV3. Bagaikan irama dan lagu yang tidak dapat dipisahkan. Begitu juga kesemua pasangan yang telah membuktikan keserasian mereka untuk mara ke peringkat seterusnya. Saksikan pasangan-pasangan ini mencipta keserasian cinta mereka melalui lagu. Terus jatuh cinta bersama Lagu Cinta Kita musim kedua setiap Ahad 9 malam secara langsung di TV3. Syuk, kamu di mana? Saya di belakang awak, Sean. Oh, Syuk, ada titik penyiasat kita surat bongkar. Pakcik-makcik dan jiran pada kampung gembira minta borang uji bakat pada saya. Tapi kali ini kita ada uji bakat norma baru secara online saja. Mereka hanya perlu hantar video nyanyian mereka ke www.extra.com.my/icsyvmy. Semudah ABC. B! Hai, B! Minda, tak perlu kau uji bakat. Syaratnya muat naik video, warga negara Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas dan nyanyi tanpa muzik. Isikan borang penyertaan dengan maklumat yang tepat dan benar. Tempoh penyertaan daripada 14 Disember sehingga 3 Januari 2021. Sesiapa pun boleh hantar penyertaan. Tak kisah suara anda sedap ataupun sumbang. Yang terpilih akan dihubungi. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Aku merasa hebat sebagai suami yang mampu memberikan segalanya. Dan anak kecil ini menambahkan kebahagiaan kita. Aku cukup bangga memiliki kalian. Namun, aku mengkhianati kebahagiaan ini. Wang dan hadiah yang aku berikan hasil daripada wang haram. Maafkan abang, maafkan ayah. Aku memilih jalan singkat. Mengambil rasuah. Coronavirus, kumpulan virus besar yang boleh menyebabkan demam, selsema, sehingga lebih kronik sindrom pernafasan akut teruk SARS atau MERS-CoV. Penularannya di Wuhan, China disahkan sebagai virus baru 2019 nCoV. Jika seseorang itu batuk atau bersin, kuman boleh merebak kepada orang lain yang berhampiran atau bersentuhan dengan individu yang dijangkiti. Apakah simptom nCoV? Antaranya demam, batuk, sakit tekak, sesak nafas, ada sesetengahnya sehingga menyebabkan muntah, cirit-birit dan dibimbangi boleh menyebabkan kematian. Segera ke hospital untuk pemeriksaan. Namun setakat ini masih belum ada vaksin untuk pesakit coronavirus. Sentiasa ingat cuci tangan dengan air dan sabun dan guna sapu tangan atau tisu jika batuk atau bersin. Elakkan daripada memegang mata, hidung dan mulut. Pakai penutup mulut jika melawat orang sakit atau mengunjungi tempat orang ramai. Berbahaya. Ambil kisah dan ambil tahu mengenai persekitaran anda. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Awasi tanda-tanda demam denggi. Antara langkah-langkah pencegahan, bersihkan kawasan persekitaran anda.
Buang semua air yang bertakung. Tutup semua bekas berisi air. Elakkan berada di luar rumah semasa nyamuk aktif. Sembur menggunakan aerosol. Hargai nyawa anda. Bertindak sebelum terlambat.每逢星期六晚上九点，八度空间惊喜碰撞全马首播。Keadaan Ariana yang koma setelah kemalangan memaksa suaminya Adrian mengambil Mimi sebagai jururawat pribadi. Namun kerana obsesi, Mimi mula mendekati Adrian untuk dirinya sendiri. Bougainvillea mulai 28 Disember, Isnin hingga Khamis, 10 malam. Terbaru di Samarinda TV3. Kehidupan penuh liku. Kepayahan mengundang pilu. Perjuangan tetap diteruskan. Menanti permulaan hidup baru. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu setiap Ahad 6.30 petang di TV3.